Apakah kalian pernah melihat Rasulullah? Tidak. Maka dari itu, Rasulullah akan menantikan kita di surga. Rasulullah akan merindukan kita di surga. Bahkan Rasulullah akan menjemput umatnya ke surga. Tidak melangkahkan kaki ke dalam surga sebelum umatnya berkumpul dibimbing oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يا kami hormati pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Abuya Abdul Latif Adil Al-Aziz, dan yang kami hormati semua para asatidz dan para pengurus, yang kami hormati dan juga pada semua santriwan yang kami hormati dan ta'zim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mulia ini. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membebaskan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman. Hadirin yang kami hormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, beliau berkata, ana mustaqim bi ikhwani. Apakah kami aku sangat merindukan saudaraku. Bukan. Kemudian para sahabat terkejut dan para sahabat berkata, bertanya, ana sunabi ikhwani ya Rasulullah. Apakah kami bukan saudaramu, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, kata Rasulullah. Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabatku. Ikhwani humul ladhina lam yaruni walakin yu'minu nabi. Saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah memandang wajahku, akan tetapi dia mau masih beriman kepadaku. Siapa kata Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang sangat aku rindukan, kata Rasulullah. Mereka adalah umatku. Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihatku, dan sungguh beruntung tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak melihatku. Bukankah kita tak pernah melihat Rasulullah? Apakah kalian pernah melihat Rasulullah? Maka dari itu, Rasulullah akan menantikan kita di surga. Rasulullah akan merindukan kita di surga. Bahkan Rasulullah akan menjemput umatnya ke surga. Tidak melangkahkan kaki ke dalam surga sebelum umatnya berkumpul dibimbing oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani mengorbankan jiwanya, berani mengorbankan nyawanya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kita sebagai umatnya.
hanya sebagai kita, sebagai umatnya, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir apabila kita tidak berada di sisinya. Rasulullah sangat khawatir apabila kita tidak ada di sisinya, benar. Masyaallah, tabarakallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani mengorbankan jiwanya, nyawanya, berani mengorbankan darah dan hartanya hanya demi kita sebagai umatnya. Maka kita jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda kita. Jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Lupakah kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah suci beliau menetes ketika berada di Thaif, dilempari batu demi batu hanya sebagai kita. Hanya demi kita sebagai umatnya, tidak ada lagi, semua perjuangan beliau hanya demi kita. Tunggu, jangan berisik dulu. Masih banyak. Maka dari itu, kita jangan lupa bersolawat. Bulan ini sekarang bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah, bulan yang dibangga-banggakan. Maka dari itu kita semua bersolawat bersama. Qala'al badru 'alaina zariyatir wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.